Halo Sobat Oto Viral, kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari pabrikan otomotif MG Motor Indonesia. MG Motor Indonesia secara resmi merilis mobil listrik terbaru mereka, MG4 EV, dalam Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Gelombang pertama penjualan mobil ini menyediakan 100 unit dan sudah bisa dipesan. MG Indonesia juga memastikan bahwa unit MG4 EV yang dipasarkan di Indonesia adalah produksi dari Thailand dengan spesifikasi yang sama. Di atas kertas, mobil listrik ini mampu menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi puncak yang mencapai 250 Nm. MG4 EV memiliki kapasitas baterai sebesar 51 kWh dengan jarak tempuh maksimal sekitar 425 km berdasarkan pengujian NEDC. Bahkan, MG Indonesia juga mengklaim MG4 EV mampu melakukan pengisian daya dari 10 hingga 80% dalam 35 menit dengan mode DC atau fast charging. MG4 EV menawarkan tampilan crossover yang sporty dan modern. Pada fascia depannya, mobil listrik ini menggunakan lampu depan bersudut dengan teknologi LED Matrix. Seluruh bodinya juga didominasi oleh lekukan yang cukup tajam dan membuatnya terlihat begitu atletis. Sayangnya, harga MG4 EV untuk pasar Indonesia sendiri belum dapat diumumkan, karena masih harus menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam negeri. Namun, harganya kemungkinan akan berada di kisaran 500 sampai 600 jutaan rupiah. Hal ini didasarkan pada banyaknya fitur dan penghargaan yang didapatkan oleh MG4 EV di Eropa. MG4 EV diperkirakan akan menjadi rival bagi Hyundai Ioniq 5 dan Nissan Leaf. Meski masih belum diumumkan, harga MG4 EV diperkirakan lebih murah dibanding dua rivalnya tersebut yang dijual mulai dari 700 jutaan rupiah. Saat ini, MG Indonesia masih membuka pemesanan MG4 EV di booth mereka di IIMS 2023, Kemayoran hingga tanggal 26 Februari. Pihak MG Motor Indonesia menyatakan bahwa mobil listrik ini memiliki banyak kelebihan yang layak menjadi nilai jual. Bagaimana pendapat kalian Sobat Oto Viral dengan mobil listrik terbaru dari MG Motor Indonesia? Silahkan tulis di komentar.